Kita sadar ingin bersama. Oh, kalau tak bisa apa-apa. Terasa berat bila kita berdua. Hai. Hai guys, balik lagi sama aku di reactionnya Abang. Ya guys, gimana kabar kalian hari ini? Udah pasti baik-baik aja dan udah pasti sehat-sehat aja gitu ya kan? Karena hari ini adalah hari yang baru dimana kita udah siap untuk langsung aja nge-react lagi gitu ya kan. Dan ya, sebelum kita lanjut nge-react, Abang kasih kesempatan untuk kalian langsung subscribe, nyalain loncengnya ya, supaya lo orang semua nih yang request-request atau lo orang semua nih yang benar-benar suka banget gitu ya kan sama ini karena gue yang nge-react lo orang, makanya langsung aja subscribe, nyalain loncengnya supaya lo orang gak ketinggalan gitu ya kan. Dan jangan lupa juga untuk lo semua langsung follow Instagram gue di sini supaya kita bisa berteman, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya kan. Ya udahlah ya, langsung aja 5 detik subscribe, nyalain loncengnya mulai dari sekarang. 5 4 3 2 1 selesai. Ya guys, sekarang kita udah siap untuk mau langsung aja nge-react. Aduh, ini gue kalau ngeriak kayak gini nih suka geser-geser nih. Oke, langsung aja lah ya biar nggak kelamaan, karena lu orang nih pasti udah pada nungguin juga gitu ya kan. Pada bilang, "Bang, yang opening dong, masa yang ini mulu, yang ini lagi, yang itu lagi," gitu ya kan. Openingnya kapan? Oke, langsung aja lah ya. Seperti biasa, gua terangin lagi untuk kalian semua nih, karena kan banyak banget nih yang baru datang, yang baru pada tahu gitu ya kan. Kalau gua ngeriak udah pada tahu nih, gua tuh orangnya skip-skipan gitu loh ya. Kalau lu mau nonton yang rame, yang fullnya ya langsung aja ke channel aslinya gitu ya kan, karena gue juga langsung menterakan di situ gitu ya kan, di box description gue tuh ngambil dari mana video aslinya gue tulis kok gitu. Jadi kalian bisa langsung klik aja. Oke, ya udah langsung aja lah ya, check this out, let's do this. Gue paling suka nih dari dulu nih, gue paling suka banget kalau udah bilang gini, "Betranpeto siapa yang punya? Betranpeto siapa yang punya?" Itu tuh gue paling seneng banget gitu. Ya udahlah ya. Dan tadi ini kita udah lihat tulisan yang di awal ya, kayak BET kayak gitu-gitu. Ini dia aja terus langsung ke sini gitu ya. Ini animasinya keren sih. Oke, next. Oh, dancer ya. Gue kira tadi dancer semua loh, asli loh, sumpah. Taunya ada onyonya ya di dalamnya ya. Wah, giling. Keren sih nih. Lihai banget lagi tadi. Oke. Gue seneng nih ngeliatnya nih. Oke, next. Wah, latihan berapa lama nih? Tuh, rapi banget gak sih? Iya kan, rapi banget ya. Wah, gila. Langsung coba cepetin yang lain. Oke. Wah, gokil sih ini. Gila, ini susah banget ini. Oke, next. Ntar dulu, ini pakai nyanyi gak sih? Karena ini ngedance aja atau gimana sih? Gue juga gak tahu nih, coba tolong komen di bawah. Oke, next. Idih. Ntar dulu. Ini. Wah, gokil. Ini editannya nih, efek-efekannya nih keren nih. Kayak modelannya kalau lu orang semua lihat tuh yang kayak Bruno Mars yang That's What I Like tuh, kalau setiap gerakannya tuh deg-deg. Jadi kayak ada efek-efek kayak gitu loh nih kayak yang gini-gini nih. Oke, next. Asik. Ini modelnya nih asik sih, parah sih, gokil sih. Wah, enak banget sih ini. Ini asli sih enak banget. Coba next, cari yang lain. Ini, oh kan kalau kayak yang tadi tuh onyo nunjuk semua tuh kayak break dance gitu, itu kebaca sih. Coba yang lainnya ya. Kita lihat ya. Ini ada sambil nyanyi gak sih? Ini kayaknya anak-anak break dance semua deh. Sumpah, ini lihai banget sih. Ini bener-bener latihan khusus ya. Wah, perlu rajin-rajin ini dan bener-bener ngapalin gerakan yang kayaknya tuh
gini, ini agak susah ya, karena gue nggak tahu juga sih basicnya Onyo tuh kayak gimana waktu dulunya di sekolah, apa karena dia dulu mungkin ikut ekskul atau ikut ya komunitas-komunitas yang ngedance gini di kampung sana kan, karena kan di sana kan juga banyak banget yang memang orang-orang dari kampung tuh suka yang ngedance gitu tuh, itu benar-benar banyak gitu. Gue juga nggak ngerti, makanya ini bisa banget lihai kayak gini. Wah, ini keren banget sih, gokil sih. Gila, keren parah ini, keren parah. Oke, lanjut ya, next. Adi. Panjang banget nih openingnya. Gue kira tuh cuma ngedance doang. Terus gak ada lagunya. Ini ada lagunya dong. Alah, gokil. Keren banget dah. Ih. 1, 2, 3, well. He. Sumpah. Ini keren banget, ini keren. Ih, gue baru sadar ternyata ini nambah ya, dancernya ya. Wah, gokil. Gokil. Makin banyak dong. Oke, next. Tuh kan, bener kan ada efeknya. Jadi semua tuh setiap gerakannya Onyo itu memang ditaruh efek sama ininya, sama editornya gitu. Ini nggak tahu ya, kalau pas kemarin kan gue nggak nonton live-nya ya, gue nggak tahu nih ada kayak giniannya apa enggak gitu loh. Kalau memang ada itu benar-benar agak repot banget sih. Itu benar-benar yang gitu. Gila sih. Next. Wardrobe-nya Ivan Gunawan dong. Udah pasti keren nih. Coba next ya, gue pengen lihat yang dia ngedance sambil nyanyinya. Oke nih, udah dapet nih. Tuh, wah, ga, ya. Asik! Wah, interlude ini. Kebanyakan, kelamaan. Kita next. Asik, ini beneran latihan banget sih. Ini beneran bener-bener yang wow, ini bener-bener yang capek banget gini. Udah ya, gue sampai sini aja ya, karena closingannya gue yakin ini pasti keren banget. Dan kalian bisa langsung nonton aja di channel yang utamanya ini yang mengupload di sini. Menurut gue ini bener-bener keren banget. Kenapa? Karena gini, yang pertama, lu ngedance sambil nyanyi itu satu hal yang ini otak kanan otak kiri ini kerja semua nih. Ini harus ngeblend dan ini harus kayak lu, oh iya gue harus kayak gini, ini gue harus kayak gini dan gue harus nyanyi, oh iya gini. Biasanya sedangkan orang yang gak pakai dance kayak cuma jalan gini aja, jalan yang ke kanan kiri dan biasa aja gitu ya, pokoknya biasa aja, itu benar-benar yang kayak agak susah. Itu benar-benar kayak kadang ada yang ngeblank, ada yang lupa lirik karena grogi ini. Tapi ini gila sih, ini penguasaan panggungnya wow banget gitu. Sedangkan kita tahu Betra nih baru sekitar setahunan ya, 2019, iya setahun, tapi udah benar-benar merajai panggung, terus berani yang koreografi sambil nyanyi. Wah, giling, keren banget sih. Ini yang bikin gue kagum banget sama Betra, benar-benar wah gila sih. Tapi gue gak tahu nih, lu orang nih kagum apa enggak gitu ya kan. Ya udahlah ya guys, terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk kalian semua langsung like, comment, share, and subscribe. Request apa lagi langsung aja komen di kolom komentar, dan kita bakalan langsung bikin gitu ya kan. Ya udah langsung aja lah ya, gue tutup ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Aku kata Jose, PK Jose Pardede, I'm your big boy. Signing out. Yay.